好宝贝，怎么，你瞧不起？名头挺唬人。想要击败我？而你应该只有重绝刀，三绝刀点，到。青霞宫。Hello guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, kebetulan di part hari ini, kita semua tuh bakal melihat gimana cara Pei Tian yang bertarung melawan salah satu orang penting dari Istana Bintang Jatuh. Siapakah itu guys? Orang penting berarti harusnya memiliki pangkatnya lumayan dong. Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Pei Tian yang pengen menyempurnakan 4 teknik Tao pedangnya. Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba dia mengalami bencana surgawi. Petir-petir itu awalnya bisa dengan mudah dia tahan, bahkan dia hindari. Tapi semakin lama, petir-petir itu semakin kuat. Sampai-sampai muncullah bayangan raksasa di langit yang menyerang Pei Tian. Untungnya, sampai saat ini Pei Tian masih bisa menghindari semua serangan itu dan melancarkan serangan kembali. Alhasil, terjadilah ledakan yang super besar. Sampai-sampai itu membuat hutan dan gunung di area semua hancur dan terbakar. Sui Qi khawatir mencari keberadaan Pei Tian karena dia tidak melihat ada dirinya guys setelah ledakan itu. Tapi bukannya ketemu, si Pei Tian malah bertemu dengan orang lain yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang ini sempat berpikir ada harta langka yang muncul karena ada bencana surgawi. Tapi Sui Qi yang gak mau ngaku, dia sampai mengancam pengen membantainya guys. Sehingga tiba-tiba tuar, Pei Tian muncul dan menghempaskan orang tersebut. Dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Setelah melihat kedatangan Pei Tian yang menggunakan pedang barunya, membuat orang misterius itu terkejut dan mulai tertarik akan pedangnya. Sui Qi menghampiri Pei Tian memberikan selamat, sudah berhasil menerobos kerana selanjutnya. Tapi gak mau buang banyak waktu, Pei Tian mengajak Sui Qi untuk segera pergi dari sini. Namun, secara tiba-tiba, orang misterius tersebut malah menghentikan mereka guys. Dia berniat ingin membeli pedang barunya Pei Tian. Tapi sayang pedang itu tidak untuk dijual dan memilih untuk meninggalkan orang tersebut. Namun orang itu nggak mau menyerah guys, malah menawarkan harga yang sangat tinggi untuk pedangnya Pei Tian. Contohnya, dia akan memberikan 3 pil suantan kelas menengah ditambah beberapa janji. Mendengar hal itu, Pei Tian penasaran dong, emangnya janji seperti apa yang akan dia tawarkan. Nah, dari sinilah kita juga mengetahui kalau orang ini berasal dari Bintang Jatuh. Dan biasanya setiap bulan sekali, para prajurit akan memberikan uang kepada dia guys. Jadi kayak uang bulanan gitulah. Sui Qi terkejut yang berarti orang ini merupakan senior Tao Kui. Dan dia merupakan orang pertama yang sudah berhasil mencapai kerana Martial King di Sekte Istana Bintang Jatuh. Dikenal juga dengan nama Master Xing Lu. 好宝贝。Mendengar penjelasan itu, Xing Luo menawarkan kepada Pei Tian apakah dia berminat ataukah tidak. Tapi Pei Tian sama sekali tidak tertarik. Alhasil itu membuat Xing Luo merasa kesal guys. Sektenya udah diremehkan nih kesannya nih. Namun karena Pei Tian yang juga sangat bosan, dia akan memberikan Xing Luo sebuah kesempatan. Kesempatannya adalah kalau Xing Luo bisa mengalahkannya, maka pedang baru itu akan menjadi miliknya secara gratis. Tapi kalau dia kalah, maka si Xing Luo harus melindungi keluarga Su-nya selama 3 tahun. Taruhan nih jatuhnya nih. Xing Luo auto merasa tertantang, dia menyatakan setuju dan melesat maju untuk menyerang.
Serangan itu berhasil ditahan dan malah Pei Tian menghempaskannya. Tidak mau menyerah, Xing Luo pun melesat kembali. Pei Tian juga mengumpulkan kekuatan, mengeluarkan ribuan pedang dan menyerang ke arahnya. Xing Luo berusaha bertahan dari serangan itu, tetapi nyatanya pedang Pei Tian jauh lebih kuat dan berhasil menghempaskan Xing Luo kembali. Tapi sampai di sini dia masih nggak mau menyerah, guys. Malahan kali ini dia menegaskan akan masuk ke mode serius dengan menggunakan pedangnya juga. Alhasil dia melesat maju ke arahnya Pei Tian. Merasa tertantang, Pei Tian melancarkan pedangnya dan mereka pun bertarung sengit. Tapi kelihatan Pei Tian dengan mudah bisa menahan semua serangan miliknya, guys. Sampai-sampai itu membuat Xing Luo bingung. Ini siapa sih yang dia lawan? Kok hebat sekali? Pei Tian juga menggunakan tebasan-tebasan pedangnya yang membuat Xing Luo auto kewalahan. Tapi mau dilawan bagaimanapun, tetap saja kekuatan Pei Tian itu di atas dia, guys. Berkali-kali Xing Luo mencoba maju, ujung-ujungnya dihempaskan secara terus-menerus. Namun dia juga keras kepala orangnya, tidak mau menyerah begitu saja. Alhasil Pei Tian memadatkan kekuatannya kembali. Sekarang dia akan menggunakan teknik pedang es dan api miliknya menyerang Xing Luo secara langsung. Xing Luo membentuk sebuah pelindung untuk bertahan, sehingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Yang ternyata, guys, Pei Tian tidak hanya sampai di situ. Serangan kedua pun ditambahkan, yaitu menambah daya serangan dari serangan sebelumnya. Membuat pelindung milik Xing Luo auto hancur dan dia pun terpental jauh. Pada akhirnya Pei Tian menodongkan pedangnya dan menegaskan ini adalah kemenangannya. Walaupun si Xing Luo masih gak terima, guys, dia dikalahkan. Tapi karena nyatanya memang Pei Tian lebih kuat, mau gak mau dia mengaku kalah. Pei Tian langsung menyuruhnya untuk tunduk kepada dia dan mulai sekarang sampai 3 tahun ke depan, dia harus melindungi keluarga Su. Pei Tian di sini mengetahui, guys, sebenarnya Xing Luo itu nggak terima. Jadi dia memberikan sebuah janji. Kalau Pei Tian akan memberikan saran dan solusi supaya si Xing Luo bisa menerobos ke tingkat selanjutnya. Soalnya Pei Tian tahu Xing Luo ini nggak bisa menerobos dan nge-stuck di ranah Martial King. Nah, dari situlah si Xing Luo terkejut. Ditambah Pei Tian bisa tahu kemampuan bela dirinya Xing Luo yang bisa dibilang masih belum lengkap. Tahu dari mana nih si Pei Tian, coba ya kan? Pei Tian juga mengetahui kalau sekarang dia sedang mempelajari yang namanya metode pelatihan pedang Chongjue. Itu membuat si Xing Luo semakin kaget. Pei Tian pun mengatakan dia bisa terus melanjutkan pelatihan itu. Tapi dengan catatan, dia tuh gak bakal bisa berkembang, guys. Soalnya teknik itu tuh udah gak ada kelanjutannya. Jadi ada maksimalnya. Mau sampai kapanpun dia berlatih, gak bakal bisa menerobos ke tingkat selanjutnya. Dia juga menegaskan tidak hanya mengetahui teknik-teknik yang dia pelajari selama ini, tapi masih ada banyak teknik lainnya yang sudah Pei Tian ketahui secara lengkap. Sehingga Pei Tian memberikan dia pilihan, apakah mau belajar teknik lain ataukah tidak. Xing Luo awalnya gak percaya, guys, akan perkataan Pei Tian. Tapi akan Pei Tian buktikan dengan memberikan contoh-contoh teknik pedang yang sudah dia pahami. Itu membuat Xing Luo terkejut bukan main. Nah, melihat si Xing Luo yang mulai percaya, Pei Tian pun kembali mengingatkan agar dia melindungi keluarga Su-nya selama 3 tahun. Dan tentu, dia bakal mengajarinya beberapa teknik seni bela diri lain secara lengkap. Dan pada akhirnya, Xing Luo pun setuju. Mereka langsung bergegas pergi dari sana.
Di sisi lain, tepatnya di Istana Lanhuo, ternyata sang ayahnya Pei Tian sudah sampai ke sana untuk menghadiri pertemuan antar keluarga. Qing Xia Gong. Dia langsung disambut oleh kakaknya Qing Lian dan Jin Rong. Tapi sang ayah bingung, guys. Soalnya dia sama sekali tidak mengenal Jin Rong. Dengan malu-malu, si kakak memperkenalkan. Alhasil, itu membuat sang ayah mengerti dan mereka pun masuk ke dalam. Kalian ngerti nggak maksudnya? Ya ngerti dong, kan mereka lagi deket tuh. Hehe, PDKT. Ketika mereka sampai ke arena, ternyata sudah ada banyak orang yang nggak memberikan hormat kepada keluarga Su. Seakan-akan keluarga Su itu keluarga rendahan yang tidak pantas untuk dihormati. Tentu membuat Qing Liang kesal. Jin Rong tenangkan dia, pasti nanti kalau ada Pei Tian, semua orang juga bakal tunduk. Gak salah sih. Gak lama dari itu, tetua dari keluarga Mo pun muncul, menyapa sang ayah. Dia menegaskan tidak akan memberikan tempat di kota ini kepada keluarga Su. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dari belakang hingga membuat dia terpental. Yang ternyata itu adalah Fu Xin. Dia menyerang tetua keluarga Mo karena sudah menghalangi jalannya. Wah, sebenarnya pasti dia pengen melindungi keluarga Su tuh. Tapi sepertinya sekarang keluarga Su akan dilindungi oleh orang kuat nih. Selain Fu Xin, ada si orang tadi yaitu Xing Lu. So, mari kita lihat apakah Xing Lu bakal muncul setelah ini. Kita masuk ke bagian spoiler untuk part 69 yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat keluarga Su akan diremehkan oleh semua orang, terutama pertemuan antar para keluarga. Namun gak lama dari itu Pei Tian pun sampai. Dia menegaskan keluarga Su-nya sudah banyak sekali menerima hinaan-hinaan. Jadi sekarang dia pengen menantang ketiga keluarga untuk berduel. Pei Tian sangat percaya diri dan langsung menantang keluarga Han, guys. Pertarungan antar keluarga inilah yang kita tunggu-tunggu. Makin penasaran kan? Dibuat malu semacam apa sama Pei Tian nanti? Kita tunggu lagi di part 69 Supreme Alchemy atau Tan Tao Jejun. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.